Sekarang Tulungagung termasuk di akhir tahun ya menjelang tahun baru rencana. Kita berhasil mengamankan yang bersangkutan di rumahnya langsung, berikut barang bukti di hadapan Pak RT dan tetangga, saksi yang menyaksikan kegiatan kita untuk penggeledahan penangkapan. Kita bongkar barang bukti benar dan diakui oleh yang bersangkutan sebagai ganja. Ganja ini diedarkan, dia sudah hampir setengah tahun. Kalau pengakuan ya itu ya, berarti ada rangkaian dari 2 bulan kemarin. Yang 2 kilo itu kemudian kita rangkai sekarang ini ternyata dia mengedarkan di sekitaran Tulungagung termasuk di akhir tahun ya menjelang tahun baru rencana digunakan untuk kelompok dia dan juga diedarkan bagi kelompok dia. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.